Setelah langit Cina memerah, giliran Sungai Guangxi Cina ikut berganti warna merah. Pemerintah Cina hanya menjelaskan penyebab langit merah yang katanya hanya pembiasan cahaya. Tapi soal sungai berubah warna, pemerintah Cina belum bisa menjelaskan. Penduduk setempat mengira ada pencemaran limbah pabrik. Petugas Biro Lingkungan Ekologi di Kabupaten Tianlin masih mencari bukti dan mengambil sampel dari sungai untuk diperiksa. Mereka juga memperingatkan warga agar tidak meminum air dari sungai. Fenomena sungai berwarna merah sering terjadi di Cina. Tahun 2011, Sungai Jian berubah warna merah selama 2 hari. Setelah ditelusuri, ternyata sumber perubahan warna karena limbah pabrik. Ada pabrik kimia kecil di dekat sungai. Pabrik itu dituduh membuang limbah berwarna merah. Kemudian tahun 2014, sungai kecil di dekat pemukiman warga di Jiejiang berubah merah. Perubahan warna diduga pencemaran limbah pabrik, tapi tidak ditemukan buktinya. Salah satu saksi mata mengatakan kalau ada orang iseng membuang pewarna merah ke sungai.